Universiti Sains Malaysia bukan sahaja berjaya mengeluarkan pelajar yang holistik, malahan memperkasa keupayaan bakat pelajar melalui beberapa siri syarahan umum Talk Series yang disampaikan oleh para pelajar melalui proses pembinaan ilmu. Penyelaras EcoHub USM, Profesor Madya Saad Othman, turut menyifatkan penganjuran program berkenaan sebagai satu platform yang terbaik dalam mengupayakan bakat serta mendekatkan diri para pelajar kepada aktiviti-aktiviti berbentuk kesukarelawan. Tapi ini menariknya sebab student sendiri bagi talk. And saya tak pasti dalam bidang dia tu lah, tapi mana dia boleh bagi talk atau benda yang dia ada some knowledge and some passion. That's very good. Tapi bila dia sesama dia, saya rasa dia lebih relax, dia lebih open, mungkin lebih berkesan. Kan macam tu. Sebab saya juga buat banking biodiversity kan dekat EcoHub. So dah tengok macam ni, macam mana dia punya pengisian, macam mana penyampaian dia, saya nampak okey. Program berkenaan merupakan salah satu inisiatif pihak Kampus Sejahtera dalam memindahkan ilmu yang dimiliki oleh ikon-ikon mereka kepada para pelajar yang lain dalam usaha melestarikan masyarakat sejagat.